Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Edi Cegagi Official. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang mendapatkan cewek yang cuek atau cara ampuh mendapatkan cewek yang cuek. Cewek cuek itu sangatlah menantang buat para cowok yang suka tipe cewek-cewek yang cuek. Emang Caranya Astagfirullahaladzim. mendapatkan cewek yang cuek itu adalah apa itu ya? Kadang-kadang kita berbuat romantis dibilangnya mahal pay. Nah, itu salah satu sifat cewek cuek. Setiap cewek memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Sifatnya ada yang agresif, ada yang cemburuan, ada lagi yang pengen dimanja. Tapi cewek cuek itu lebih aktif ketimbang cewek yang biasa. Berikut cara-cara mendapatkan cewek yang cuek. Satu, bersikaplah yang biasa-biasa saja, nggak usah terlalu yang apa lebay, jangan lebay, yang mertua atau alay. Nah, yang ketiga itu pahamilah sifat dia. Terus yang keempat, dia cuek, kamu juga jangan ikut cuek, yang ada malah dia menjauh dari kamu. Buatlah dia penasaran sama apa yang kamu punya, yang bisa kamu banggakan kepada dia. Yang keenam, buatlah dia kagum. Terus yang ketujuh, dekati teman-temannya dan cari tahu tentang apa itu tingkah laku setiap harinya. Nomor 8 yaitu jangan mudah putus asa. Itu sih yang paling intinya. Ya, sambil berdoa juga untuk dapetin cewek cuek itu enggak gampang ya, enggak kayak cewek yang biasanya itu. Kalau cewek yang biasanya itu mah kita beliin bunga, kado, terus kenal udah 6 bulan, 7 bulan apa kamu tembak juga pasti diterima. Aku yakin itu kalau cewek yang biasa. Tapi kalau cewek yang cuek itu sangat susah. Angel-angel gampang lah coro Jawa nih ya. Sing penting diakei ndungane lan diakei usahane supaya cewek cuek sing mbok senengi iku iso bali naksir karo kue. Ya, itu sedikit cara untuk mendapatkan cewek yang cuek dari saya ya. Ya, kalau kalian punya cara yang lain ya silakan dicoba, tapi kalau bisa coba dulu cara dari saya ini. Barangkali bermanfaat dan barangkali bisa mendapatkan cewek yang kalian mau. Nah, sekian cara mendapatkan cewek yang cuek dari saya ya. Semoga kalian para YouTuber pada sehat, pada dilindungin ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.